Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar aku selalu semangat update video terbaru. Kali ini saya membuat Indomie Tahu Wali yang kriuk banget. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. 10 buah tahu coklat, 1 bungkus Indomie goreng, setengah buah wortel, 2 batang daun bawang, 1 butir telur, 2 hingga 3 sendok makan tepung tapioka. Cara membuat Indomie Tahu Wali yang kriuk banget. Pertama, potong-potong tahu menjadi 2 bagian. Kemudian walek tahu tanpa membuang bagian dalamnya agar nanti bisa lebih kriuk saat digoreng. Jika sudah semua, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, iris-iris daun bawang. Parut kasar wortel. Lalu didihkan air dan masukkan Indomie. Jika sudah setengah lunak, tambahkan daun bawang dan wortel. Masukkan mie rebus ke dalam mangkok. Jangan lupa tambahkan bumbu Indomie. Aduk rata. Kemudian tambahkan telur. Aduk rata lagi. Tambahkan tepung tapioka. Aduk rata lagi. Kemudian isikan Indomie goreng yang sudah dimasak ke dalam tahu. Goreng Indomie Tahu Wali hingga matang. Balik sesekali. Angkat jika sudah matang. Tambahkan irisan cabai dan kecap untuk sambalnya. Aduk rata. Indomie Tahu Wali ini teksturnya kriuk banget. Yang pasti enak loh. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.